Azam. Dah lewat dah ni. Jom pulang. Azam, apa yang kau fikirkan? Tak ada. Aku rasa aku nak berubah fikiran lah. Apa kata kita membuat jambatan untuk projek inovasi sains tu? Okey tak? Eh, bukankah kau dah merancang untuk buat robot? Tak ada. Robot tu dah macam biasa sangatlah. Lepas tu lagi satu, bila aku tak jambatan tu kan, aku pun ting, berubah fikiran. Berubah fikiran? Eh, tapi projek sains tu bermula hari Isnin kan? Ha? Sempat ke nak cari bahan-bahan? Sempat. Esok kau ikut aku nak? Ikut. Kemana? Kemana? Projek mencari kayu aiskrim. Kayu aiskrim. Tadi mereka banyak menggunakan imbuhan awalan dalam perbualan mereka. Dengar tak, Kak Ha, Adik Sah? Dengar ke tidak ni? Dengar? Dengar apa, Abang Ma? Itulah, banyak sangat main. Tak dengar apa-apa pun. Tak apa. Hari ini, kita akan mempelajari imbuhan awalan. Imbuhan adalah berbentuk terikat. Ditambah pada sesuatu kata. Hingga dapat merubah bentuk dan makna sesuatu kata. Bagi imbuhan awalan, ia diletakkan di hadapan kata dasar. Seperti ke, men, ter, pen, di, dan se. Se, Kak Ha. Oh, barulah Adik Sah faham. Kita gunakan selalu imbuhan awalan apabila kita bertutur dan menulis. Tapi kan, Abang Ba, apakah jenis-jenis imbuhan awalan? Esok. Esok? Esok Abang Ba terangkan jenis-jenis imbuhan awalan. Tapi, apa kata kita pulang dulu? Abang Ba, marilah kita lihat-lihat Putrajaya. Mari. Wish, cepat lagi. Zam. Ya. Kenapa kau tamak sangat? Kat sana dah ada satu kotak. Ni pun dah ada 7 dah ni. Sudah banyak lagi. Berapa banyak yang kau nak? Sebanyak mana yang boleh? Aku nak kukuhkan jambatan aku. Alah, kukuh. Tu, nampak tak abang-abang, kakak-kakak tu? Kan semua orang tengok kita kan? Tak sedap lah. Diorang semua tengok kita macam pengutip sampah. Mana ada? Macam ni. Kita kutip batan skrim kat kawasan ni dulu. Lepas tu baru kita balik rumah. Setuju? Okey tak? Ada budak kecil tengah makan aiskrim tu. Jom. Jom. Cepat sikit. Sabarlah. Diamlah, pandanglah, bacalah. Aiskrim Adik Sah dah habis. Kak Ha dengan Abang Ba nak tahu tak? Kayu aiskrim tadi, Nizam ambil dia buat jambatan. Kayu aiskrim digunakan untuk membuat jambatan? Tipulah. Betul, Kak Ha. Betul gambarkan, kan? Betullah, Kak Ha. Itu merupakan projek inovasi sains. Membina jambatan menggunakan barangan terpakai.
Bagusnya. Memang bagus. Kak Ha, Adik Sa. Ya. Tadi kita ada mendengar perbualan mereka menggunakan imbuhan awalan kan? Ya. Ha, siapa tahu apakah imbuhan awalan tu? Ayolah Adik Sa dulu. Adik Sa dulu ya. Adik Sa dulu. Sebanyak. Betul tu. Pengutip. Betul. Sebanyak merupakan contoh imbuhan awalan se. Pengutip adalah contoh imbuhan awalan pen. Nizam, tengok aku bawa balik apa. Terima kasih. Sama-sama. Nizam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, banyak tu. 7 banyak. Tengoklah siapa yang tolong. Kau tahu tak? Mereka bentuk jambatan ni lebih memberi tumpuan pada tiang kaki. Tiang apa tadi? Tiang kaki. Oh, tiang kaki. Okey, lepas ni kita akan adakan ujian ketahanan untuk jambatan ni lah. Aku nak jambatan ni menjadi jambatan yang paling kukuh. Dan aku akan menjadi pencipta yang paling hebat. Berjaya. Lepas ni kita akan uji ketahanan jambatan ni menggunakan alat reka cipta aku sendiri. Kereta kawalan jauh. Adakah jambatan kau mampu menampung berat kereta kawalan jauh aku? Bagus cadangan kau tu. Jom kita siapkan cepat. Dengarlah, pandanglah, bacalah. Saya Ba, saya Ha, saya Sa. Kami yang cembahasa dari dunia berbeza. Membawa misi untuk semua. Rupanya inilah tujuannya. Mereka kutip kayu aiskrim. Jambatan kayu aiskrim. Inilah projek inovasi sains yang Abang Bah katakan semalam. Dengar tak contoh-contoh imbuhan awalan? Dengar tak? Kak Ha dengar. Memberi dan menjadi. Kata dasarnya ialah beri dan jadi. Imbuhan awalan yang digunakan ialah mem dan men. Kak Ha. Ya. Abang Bang. Ya. Adik Sa pendengar juga. Perkataan pencipta dan menampung. Perkataan imbuhan awalan ialah pen untuk cipta, men untuk tampung. Betul tu Adik Sa. Betul tak Kak Abang Bang? Betul. Dalam kehidupan seharian kita, kita banyak menggunakan imbuhan awalan untuk menerangkan maksud perkataan. Contohnya menerangkan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan adalah hasil daripada menggunakan imbuhan awalan. Abang Bang. Ya Kak, ya Kak. Adik Sa. Jambatan dah siap lah. Betul lah Abang Ba, Kak Ha. Abang Ba, Kak Ha. Ya. Mampu ke kereta tu lalu kat situ? Hebat betul kereta kawalan jauh tu ni kan? Bapak aku belikan ceraian peralatan kereta ni. Aku membina kereta ini mengikut arahan yang telah pun disediakan. Wow, hebatnya. Hebat-hebat pun sudah bersedia. Jambatan aku ni dah lama bersedia. Sebuah jambatan yang hebat akan dilalui oleh sebuah kereta ciptaan yang hebat. Ciptaan, eh? Kira lah. Satu, dua, lima.
Okey, satu, dua, tiga. Ya. Dengan adik sah, faham tak apa yang kita pelajari hari ini, iaitu imbuhan awalan? Kak Ha faham. Bagus. Imbuhan awalan adalah bentuk terikat yang ditambah pada kata lain. Dan imbuhan awalan mengubah bentuk dan makna kata. Apakah jenis kata lain yang boleh terbentuk menggunakan imbuhan awalan? Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. Bagus. Kita akan mempelajari dengan lebih lanjut lagi mengenai imbuhan ini. Selain kata imbuhan awalan, ada juga kata imbuhan akhiran yang mengubah bentuk dan makna sesuatu kata. Jadi adik Isa, kita nak ke mana lagi lepas ni? Kita pergi Masjid Putrajaya. Masjid Putrajaya. Boleh. Mari. Jom. Adakah kau akan meneruskan dengan jambatan ni, Nizam?